Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanya kuliner, teman-teman. Itu tema saya sekali itu. Soalnya kuliner ada kulinya. Anjir. Nasi adalah pondasi. Kopi adalah solusi. Pemasukan utama warteg Bahari nomor satu, kuli bangunan. Nomor dua, Gojek. Nomor tiga baru, Narji Petani. Iya. Soalnya kuli bangunan kalau masuk warteg itu tidak pernah tanya lauk. Langsung masuk begitu, nasi masih ada tidak? Ada, lauknya apa? Telur ceplok. Terus, nasi lagi, buset dah. Banyak sekali. Kalian sadar tidak kuli bangunan kalau makan itu nasinya ditumpuk kayak tumpeng. Pokoknya tiap lapar tuh ulang tahun. Anjir. Iya. Nasi ditumpuk banyak sekali. Lauknya cuma satu jenis. Telur ceplok. Satu telur ceplok. Satu gunung nasi. Tapi heran kan kalian? Habisnya bersamaan. Heran kan? Kalau kalian tanya saya kenapa itu bisa terjadi, saya tidak tahu. Itu terjadi di alam bawah sadar saya itu. Udah terlatih kuli begitu. Kalau kalian tanya, kuli bangunan kok makannya banyak, badannya bisa bagus? Ya karena kuli bangunan badannya gerak terus. Jadi setiap makanan yang masuk, kalori langsung terbakar. Karena semua badannya gerak tuh. Tangan kiri ngangkat ember, leher celingak ke atas, kaki naik turun tangga, tangan kanan ngaci sampai mati. Iya. Ngaci terus kayak pemain bulu tangkis. Kuli kan kalau ngaci tangannya backhand. Iya. Gak pernah tuh ya. Tapi kalian pasti bertanya-tanya, nasi kan karbohidrat semua. Gak ngantuk bang kuli? Di situ fungsinya kopi, teman-teman. Tapi saya heran begitu, yang makan banyak nasi kan kuli bangunan, tapi kok yang ngantuk anggota... Iya. Oh, makan nasi rakyat.